Hello everyone, welcome back to our channel Fuji Cecilia. Gue Cecil dan gue Fuji. Teman-teman, hari ini kita mau review burger lagi, tapi kali ini dari Burger King. Mereka ada menu baru ya. Yep. Jadi kita mau review dan teman-teman nonton videonya sampai akhir ya. Untuk yang pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dan support kita dengan like, comment, share, dan subscribe. Oke. Stay tuned. Nah teman-teman, tadi udah lihat ya, makanan kita udah ada di meja. Lagi-lagi kita pesen dengan GrabFood untuk menjaga PPKM. Nah ini gue sama Fuji pesennya burger. Yes. Ini unik banget ya teman-teman. Namanya Kuro Ninja ya. Kuro Ninja. Kalau Sisil punya Kuro Ninja Chicken, yang gue punya Kuro Ninja Beef. Oh ya, ayamnya sama, kita pesan juga yang ayamnya juga sama. Jadi dia bedanya kayaknya cuma dikasih saus yuzu gitu di atasnya. Oh. Dan fresh-nya juga. Oh. Saus yang kuning-kuning ini loh. Wow. Oh, jadi dia yang bikin beda itu sausnya ya. Yang terbaru ya. Iya. Yaudah, enggak usah lama-lama lagi teman-teman, kita mulai cobain aja. Nah, kita mulai dengan burgernya. Nih, penampakannya. Nah, gue dulu. Jadi teman-teman, dia isinya tuh ada apa nih? Daun apa? Bawang bombay, razor, sama beef patty. Sama katanya sih ini keju hitam. Huh? Keju hitam. Terus sama saus yuzu itu ya, yang kuning-kuning ini hasil. Oh, ya enggak, ini kan ya. Nah, yang unik itu bannya ini warnanya hitam. Nah, sama sih yang gue juga kayak gitu, teman-teman. Hampir sama, cuman gue isiannya aja chicken gini. Heeh. Ya kan? Yang lainnya sama ya. Ya coba kita makan dulu. Ini sih bilang kalau yang beef lebih bibit. Kalau gue sih suka ya lembut, iya nggak sih? Beefnya. Patinya juga lembut, beefnya juga lembut. Saus yuzunya juga ada rasa-rasa asam-asam gitu sih dikit. Kejunya yang nggak begitu jelas ya? Iya. Kalau gue rasainnya sausnya nggak berasa sih. Iya kan? Saus yuzunya ini nggak berasa. Iya nggak berasa. Nggak berasa. Jadi dia kalau di lidah gue itu paling berasa itu ininya bu, razornya. Razor. Ini ya teman-teman. Gue mau nyobain ini ya teman-teman, kentangnya itu yang disiram sama saus apa nih? Yuzu. Coba sih, coba. Yuzu itu beda dari mango ya? Mango gitu. Kalau kayak gini. Jadi dia ini rasa kentangnya itu tuh plain gitu kan teman-teman ya, kentang gitu nggak dikasih garam, nggak dikasih apa. Nah terus di atasnya si saus. Dikasih saus yuzu itu. Nah saus yuzu ini aja tuh rasanya tuh asem ya. Rasanya manis asem. Manis asem. Kalau lebih cocok ditaruh di atas roti. Iya benar. Jadi selain jam. Jadi kalau di lidah gue kurang sih. Terus si ayamnya tuh juga kayak gitu teman-teman. Iya, ayamnya juga basicnya ayam dikasih saus yuzu. Iya. Loncat nanti. Jadi intinya sih ayam apa Burger King yang pada umumnya terus dikasih saus yuzu ini ya. Oke, enggak perlu paduan. Better sih daripada kentangnya. Daripada kentangnya. Kalau menurut gue ini mending dipakein ke burgernya teman-teman. Lebih cocok karena tadi gue ngerasain yang burgernya tuh enggak ada rasa-rasa si sausnya ini ya, kan, si yuzunya ini. Nah, mungkin kalau misalnya si burger dikasih sausnya ini lebih rasanya tuh lebih juicy gitu loh. Jadi bisa lebih jadi ya. Kita cobain kali ya. Enggak usah. Ya, boleh. Ini banyak dari burger ya, teman-teman. Belum mau nyobain. Tambahin, cek. Wow. Coba ini mau makan nasi juga. Badan panas banget. Kalau ini menurut gue baru cocok teman-teman, karena si burger ini nggak akan enak karena ada asam-asam ya, jadi agak segar. Soalnya dia udah banyak banget nih bu, jadi sensasi si sausnya ini bikin kita nggak enak. Setuju. Setelah kita tambahin jadi malah enak ya. Ya. Karena kita ordernya di Grab teman-teman, jadi kita dapat potongan 50 ribu. Jadi totalnya satu
161.500, kita bayarnya cuma 111.500. Oke teman-teman, kita udah selesai review dari menu barunya Burger King yang Kuro Ninja Beef sama yang yuzu-yuzuan itu. Oke, kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Terima kasih udah nonton video kita dari awal hingga akhir. Terus support channel kita dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye. Bye.